Semua makhluk hidup di alam semesta ini pasti memerlukan sinar matahari, tak terkecuali manusia. Manusia sangat membutuhkan sinar matahari dalam kehidupan sehari-hari untuk dapat bertahan hidup. Hampir sebagian manusia melakukan aktivitasnya di siang hari, sedangkan malam hari adalah waktu untuk melepas lelah. Itulah sebabnya sinar matahari sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup, termasuk manusia. Di samping sebagai pencahayaan, sinar matahari memiliki manfaat bagi tubuh. Namun, di samping menyimpan banyak manfaat bagi kesehatan, ternyata sinar matahari juga membawa dampak buruk bagi kesehatan kulit. Lalu, bahaya apa saja yang akan menimpa manusia dari efek sinar matahari? Sebelum membahas penjelasan tersebut lebih dalam, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu sinar matahari. Dalam pengertian yang lebih luas, sinar matahari adalah spektrum total frekuensi radiasi elektromagnetik yang dilepaskan oleh matahari. Di bumi yang kita pijaki sekarang, sinar matahari disaring oleh atmosfer bumi dan radiasi matahari akan sangat terasa pada siang hari ketika matahari berada di atas cakrawala. Seperti kita ketahui bersama, sinar matahari mengandung tiga jenis sinar, yaitu sinar UVA, sinar UVB, dan sinar UVC. Lalu, apa yang membedakan ketiga jenis sinar tersebut? Memiliki panjang gelombang 315 sampai 400 nanometer, sinar UVA merupakan sinar yang paling banyak masuk ke bumi karena mudah menembus lapisan ozon yang melindungi bumi. Selain itu, sinar ini juga mampu menembus awan dan kaca dengan intensitas cahaya yang bersifat stabil, dari pagi hingga siang hari. Memiliki panjang gelombang yang lebih pendek dibanding sinar UVA, sinar UVB memiliki panjang gelombang sekitar 280-315 nanometer. Sinar ini juga diserap oleh lapisan ozon. Selain itu, intensitas radiasi sinar UVB maksimal terjadi pada pukul 10 pagi sampai pukul 2 siang, saat sinar matahari dalam kondisi terang. Sinar UVC memiliki panjang gelombang sekitar 100-280 nanometer dan merupakan sinar yang paling energik, serta paling berbahaya dari seluruh sinar UV. Untungnya, sinar UVC diblok oleh lapisan ozon sehingga tidak bisa sampai ke bumi. Jadi, jika Anda hendak akan berpetualang di luar ruangan, sebaiknya Anda melakukan perlindungan yang lebih ekstra terhadap kulit Anda untuk mencegah dari risiko kanker kulit. Halo, saya Dr. David. Kali ini kita akan membahas mengenai tabir surya. Terpapar matahari tanpa perlindungan tabir surya adalah hal terberat yang menyebabkan kerusakan dan penuaan dini pada kulit. Contohnya, titik hitam atau flek pada wajah, keriput, kulit menjadi kendur hingga menyebabkan timbulnya tumor kulit. Apa bedanya sunblock dan sunscreen? Terdapat dua tipe dari produk pelindung matahari, sunscreen dan sunblock. Masing-masing memiliki fungsi dan cara kerja yang berbeda untuk melindungi kulit Anda. Apa itu sunblock? Sunblock secara fisik menangkal atau menghalangi sinar matahari sebelum meresap ke dalam kulit dengan membangun lapisan pelindung di atas permukaan kulit. Tekstur lotion sunblock kental, berwarna putih susu dan dapat terlihat jelas oleh mata. Sunblock adalah rekomendasi perlindungan terbaik jika Anda memiliki aktivitas berjam-jam di bawah sinar matahari, seperti berolahraga, berpanas-panas saat konser karena efek perlindungan dari sunblock, akan Anda dapat langsung begitu diaplikasikan tanpa harus menunggu.
Apa itu sunscreen? Sunscreen alias tabir surya kimia bekerja menembus lapisan teratas kulit untuk menyerap sinar matahari yang sudah terlanjur meresap ke dalam kulit layaknya spons. Sunscreen mengandung sederet bahan kimia aktif yang bertindak sebagai filter untuk mengurangi penetrasi radiasi sinar UV ke kulit. Semua filter ini umumnya tidak berwarna dan meninggalkan residu bertekstur tipis dan ringan pada kulit, sehingga dapat diterapkan di bawah make up. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. 'Cause today I swear I'm not doing anything. I'm gonna kick my feet up then stare at the fan. Turn the TV on, throw my hand in my pants. Nobody's gonna tell me I can't. Nah, I'll be lounging on the couch just chilling in my Snuggie. Click to MTV so they can teach me how to Dougie. 'Cause in my castle I'm the freaking man. Oh yes, I said it, I said it, I said it 'cause I can. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. 'Cause today I swear I'm not doing anything. Meet a really nice girl, have some really nice sex, and she's gonna scream out, this is great. Oh my god, this is great. Yeah, I might mess around and get my college degree. I bet my old man will be so proud of me. But sorry pops, you'll just have to wait. Oh trick, I wish I knew. I'm so done with thinking through all the things I could have been, and I know you wanted to. All it takes is that one look you do, and I run right back to you. You cross the line, and it's time to say F you. What's the point in saying that when you know how I'll react? You think you can just take it back, but shit just don't work like that. You're the drug that I'm addicted to, and I want you so bad. Guess I'm stuck with you, and that's that.